mempertahankan Intasania. Terlepaslah sudah dua personil dari Pasopati masih mencoba, dua personil berlenggang di depan, angkat kaki kembang oleh berjikra di sana masih mencoba. Mampukah kembali tim Pasopati ini meloloskan diri dari pengawalan yang dilakukan oleh tim Raja Begal? Masih mencoba, namun cukup baik sekali pertahanan yang dilakukan oleh tim Raja Begal nampaknya, sehingga cukup sulit bagi tim Pasopati untuk melintasi. Masih mencoba, sementara di garis depan besar di butiran tengah masih mencoba tim Pasopati untuk melintas. Lagi-lagi masih gagal yang dilakukan oleh tim Pasopati. Tukar jaga kembali akan dilakukan oleh tim Pasopati kali ini, sementara Raja Begal kali ini yang akan melancarkan serangannya di menit pertama di babak yang kedua. Kali ini masih tim Raja Begal mencoba membuka, kali ini dua personil Raja Begal melintasi pengawalan yang dilakukan oleh tim Pasopati. Ya, kali ini masih Raja Begal mencoba, terlepas sudah satu personil nomor punggung tiga di sana. Raja Begal masih mencoba. Angkat kaki kembali di depan, terlepas sudah dua personil sekaligus dapat. Namun apa yang terjadi? Masih belum akurat jangkauan yang dilakukan nampaknya oleh sang penjaga poros tengah dari tim Raja Begal, sehingga terlepaslah 1, 2, 3, 4 personil ke belakang sana. Mampukah kembali para leseker dari Raja Begal ini masih mencoba di belakang, hampir saja lepas. Namun sayang-sayang masih gagal usaha yang dilakukan oleh tim Raja Begal, hingga tukar jaga kembali akan dilakukan oleh tim Raja Begal. Ya, kali ini tim Pasopati mencoba kembali untuk melancarkan serangannya. Wasit sudah bunyikan pelincar kembali di menit yang kedua. Kali ini masih mencoba Pasopati, dua personel lepas sudah, satu personel dari tim Pasopati kali ini berhasil lolos. Masih mencoba, dua personel angkat kaki kembali, pergerakan dilakukan kembali lolos, dua personel kali ini ke belakang sana. Lengkaplah sudah, kita lihat kembali duel maut yang akan dilakukan oleh tim Pasopati. Kali ini tim Pasopati melintasi pengawalan demi pengawalan yang dilakukan oleh tim Raja Begal. Apakah mampu tim Pasopati mencetak poin lagi? Masih mencoba, sementara masih tertahan di belakang sana. Masih berliak liu kembali, terpontang pati nampaknya. Masih cukup baik sekali pertahanan yang dilakukan oleh Raja Begal kali ini. Lagi-lagi hampir saja di belakang sana, namun masih tertahan nampaknya. Lagi-lagi tim Pasopati masih cukup bersemangat. Tiga personel tersisa di depan ini masih mencoba. Lagi-lagi apakah mampu kali ini tim Pasopati ini membobol benteng pertahanan depan kali ini? Lepas sudah, baik sekali. Lagi-lagi tim Pasopati mencoba kembali beraksi ke belakang. Lepas landas, satu poin kembali tercipta oleh Pasopati. Masih tim Pasopati di belakang sana mencoba untuk melintas kembali, namun kembali lagi pengawalan diperketat oleh tim Raja Begal. Lolos kembali satu persatu personel tim Pasopati dapat meloloskan diri. Mampukah kali ini masih tim Pasopati di sana mencoba untuk melakukan manuver atau gebrakan demi gebrakan kembali dilakukan oleh tim Pasopati? Apakah mampu kali ini? Lagi-lagi lepas sudah, satu personel ke belakang sana. Lagi-lagi masih mencoba, apakah bisa kali ini satu personel lepas sudah mendekati? Lagi-lagi sudah berada di lintasan yang ketiga. Cukup berbahaya kali ini, serangan demi serangan yang dilancarkan oleh tim Pasopati. Masih mencoba di belakang sana, empat personel berusaha untuk membongkar kembali lepas. Namun sayang-sayang kembali lagi gagal usaha yang dilakukan oleh tim Pasopati, sehingga tukar jaga kembali akan dilakukan oleh tim Pasopati. Ya, kali ini tim Raja Begal mencoba kembali untuk melancarkan serangannya. Wasit sudah bunyikan bunyinya kembali. Mampukah kali ini tim Raja Begal ini membobol atau membongkar kembali benteng pertahanan yang dilakukan oleh tim Pasopati? Masih mencoba, dua personil dari tim Raja Begal lepas sudah dari sayap kiri, melalui sayap kiri penjaga yang dilakukan oleh tim Pasopati. Raja Begal dapat lolos kali ini, dua personil dapat meloloskan diri. Masih kali ini tim Raja Begal berusaha untuk melintasi pengawalan demi pengawalan yang dilakukan oleh tim Pasopati. Penyerangan demi penyerangan melalui sayap kiri dari Pasopati mencoba menghadang pertahanan kali ini. Lepas kembali, serangan demi serangan kembali dilancarkan oleh tim Raja Begal.
personil kali ini mencoba mampukah kembali para leseker dari tim Raja Bengal ini membobol atau bisakah mencetak poin ke belakang. Masih mencoba tim Raja Bengal, hampir saja dimenangkan, masih terpotong-potong nampaknya, lepas sudah. Satu poin untuk Raja Bengal kali ini. Masih mencoba kembali tim Raja Bengal. Lagi-lagi lepas berbahaya. Namun apa yang terjadi? Dua personil berhasil lolos ke belakang sana. Cukup berbahaya kali ini. Raja Bengal mencoba kembali untuk membobol atau membongkar benteng pertahanan dari tim Pasopati. Mampukah kali ini tim Raja Bengal mencetak poin 5 ke depan? Empat personil kali ini berada di benteng pertahanan tengah. Pasopati mampukah menghadang, lepas kembali. Satu personil tim Raja Bengal berhasil lolos kali ini. Sudah berada di lintasan yang kedua. Cukup berbahaya kali ini. Masih kembali lagi mencoba, namun sayang disayang, masih gagal usaha yang dilakukan oleh tim Raja Bengal. Ya, kali ini tim Pasopati mencoba kembali. Lagi-lagi masih mencoba. Tim Pasopati kembali menggempur benteng pertahanan yang dilakukan oleh Raja Bengal. Dua personil di lintasan yang kedua. Lagi-lagi masih mencoba kembali. Apakah mampu kali ini? Oh, tim Pasopati ini mencoba untuk melintasi pengawalan demi pengawalan yang dilakukan oleh tim Raja Bengal. Masih mencoba, namun masih tertahan nampaknya. Mampukah kali ini tim Pasopati lepas landas? Oh, dua personil berhasil lolos kali ini. Masih tim Pasopati mencoba bergerak kembali untuk melintasi pengawalan demi pengawalan yang dilakukan oleh tim Raja Bengal kali ini. Masih tim Pasopati mencoba lepas kembali. Satu personil berhasil lepas, cukup berbahaya kali ini. Lagi-lagi masih tim Pasopati. Empat personil sudah berada di belakang sana. Kita saksikan kembali duel maut yang akan dilakukan oleh tim Pasopati. Kembali lagi poin diraih oleh tim Pasopati. Lagi-lagi masih mencoba di belakang sana, namun sayang disayang, sang penjaga pos kembali menjangkau satu personil dari tim Pasopati, sehingga kandaslah perjuangan yang dilakukan oleh tim Pasopati. Kembali mencoba untuk melancarkan serangannya kembali. Mampukah kali ini Raja Bengal ini menerobos jantung pertahanan yang dilakukan oleh tim Pasopati? Lepas landas, dua personil ke belakang sana. Cukup baik sekali. Lagi-lagi gerak tipu kembali diperagakan oleh tim Raja Bengal. Apakah mampu kali ini Raja Bengal ini membongkar kembali benteng pertahanan yang dilakukan oleh tim Pasopati? Wee! Lepas landas, satu poin kembali tercipta untuk Raja Bengal. Berbahaya kali ini, lagi-lagi saling kejar-mengejar poin pada malam ini. Lagi-lagi masih mencoba, satu poin tercipta kembali. Masih mencoba Raja Bengal kali ini. Lagi-lagi mampukah tim Raja Bengal kali ini? Apakah bisa menerobos? Ternyata lepaslah sudah. Satu personil dari tim Raja Bengal kali ini. Lagi-lagi satu personil kembali berhasil lolos di belakang. Ya, satu persatu personil tim Raja Bengal berhasil meloloskan diri. Mampukah kali ini tim Raja Bengal ini membobol kembali? Satu personil tim Raja Bengal sudah berada di lintasan yang kedua. Cukup berbahaya kali ini. Apakah mampu kali ini tim Raja Bengal mencetak angka 5? Lagi-lagi masih mencoba. Duel kembali terjadi. Pertandingan semakin seru kali ini, masih mencoba. Namun apa yang terjadi? Cukup berbahaya kali ini. Satu dua personil kali ini. Lagi-lagi tim Raja Bengal mencoba. Tiga personil sudah mendekati kotak depan untuk menuju finish. Satu langkah lagi, masih mencoba tim Raja Bengal. Sayang disayang, jebol kembali benteng pertahanan Pasopati. Raja Bengal kembali mengumpulkan poin 5 ke depan. Cukup baik sekali tensi pertandingan pada malam ini. Lagi-lagi Raja Bengal kembali mencoba lepas landas. Sayang disayang, masih kembali gagal usaha yang dilakukan. Lagi-lagi masih mencoba kembali. Kali ini serangan akan dilakukan. Pergantian pemain dari Raja Bengal. Pergantian pemain Raja Bengal. Setiap
masuk Rahman keluar. Iya, lanjut kembali pertandingan kali ini. Sementara official dari Raja Begal mohon masukin satu personil untuk menambah daya gempur Nabaya. Lepaslah sudah satu personil dari Pasopati kali ini. Mencoba kembali berlenggang di depan, angkat kaki kembali gebrakan dilakukan oleh tim Pasopati. Masih tim Pasopati mencoba lepas kembali. Dua personil sekaligus dapat meloloskan diri dari pengawalan yang dilakukan oleh tim Raja Begal kali ini. Masih mencoba, apakah mampu kali ini tim Pasopati membobol benteng pertahanan yang dilakukan oleh Raja Begal. Ya, kali ini satu lawan satu kembali terjadi di belakang sana. Mampukah kembali? Baik sekali skill yang dilakukan oleh Pasopati. Satu poin tercipta untuk Pasopati kali ini. Lagi-lagi tim Pasopati mencoba untuk mengumpulkan pundi-pundi poin kali ini. Lagi-lagi saling kejar-mengejar poin pada malam hari ini. Masih mencoba, namun apa yang terjadi? Akhirnya tim Pasopati dengan begitu cepatnya membobol kembali benteng pertahanan dari Raja Begal sehingga poin 5 kembali tercipta untuk tim Pasopati. Cukup baik pertandingan malam hari ini, cukup spektakuler. Sering kati serang kali ini baik sekali, saling kejar mengejar poin pada malam hari ini. Tim Pasopati tak mau ketinggalan nampaknya. Sementara itu tim Raja Begal masih mencoba kembali. Raja Begal kembali mempertahankan timnya pada malam hari ini. Lagi-lagi masih mencoba, masih belum akurat jangkauan yang dilakukan oleh tim Raja Begal nampaknya. Tim Pasopati masih cukup bersemangat nampaknya pada malam hari ini untuk menjebol benteng pertahanan demi pertahanan yang dilakukan oleh Raja Begal pada malam hari ini. Masih tim Pasopati lagi-lagi lepas, berbahaya kali ini. Ya, satu lawan satu kembali terjadi. Mampukah kembali para lesekar dari Pasopati di belakang sana masih berjuang keras untuk menerobos benteng pertahanan yang dilakukan oleh tim Raja Begal. Sayang di sayang, masih gagal usaha yang dilakukan oleh tim Pasopati. Kali ini tukar jaga kembali dilakukan oleh tim Pasopati. Ya, kali ini Raja Begal mencoba kembali untuk melancarkan serangannya. Mampukah kembali Raja Begal ini melintas? Dibiarkan begitu saja lepas satu personil dari tim Raja Begal. Kali ini masih mencoba lepas landas. Dua personil sekaligus dapat meloloskan diri. Cukup baik sekali skill yang dimiliki. Lagi-lagi terlepas sudah. Duel fisik kembali terjadi di belakang sana. Mampukah kembali para lesekar dari Raja Begal ini lepas? Namun apa yang terjadi? Satu poin kembali untuk Raja Begal. Ya, Raja Begal kembali mengumpulkan poin dari belakang sana. Masih mencoba. Lepas landas berbahaya kali ini. Kali ini masih Raja Begal kembali mencoba untuk membawa lagi. Lagi-lagi Raja Begal mengobrak-abrik benteng pertahanan yang dilakukan oleh Pasopati. Mampukah kembali tim Raja Begal ini berkobrak? Sayang-sayang masih gagal kembali yang dilakukan oleh Raja Begal. Ya, kali ini persaingan poin semakin ketat pada malam hari ini. Kedua tim sama-sama kuat pada malam hari ini, sama-sama tangguhnya saling kejar-mengejar poin pada malam hari ini antara Pasopati ataupun Raja Begal kali ini. Namun sayang disayang penonton, sayang disayang lagi-lagi gagal kembali serangan demi serangan yang dilakukan oleh tim Pasopati. Kali ini Raja Begal kembali akan melancarkan serangannya. Mampukah kembali tim Raja Begal pada malam hari ini? Lagi-lagi masih mencoba. Dilepas begitu saja dua personil sekaligus dari tim Raja Begal nampaknya. Inilah wajah-wajah para pemain sang mental juara pada malam hari ini antara Pasopati Kabupaten Jember Bondowoso berhadapan Raja Begal dari Jember pada malam hari ini. Kedua provinsi nampaknya, dua kabupaten, dua kubu pada malam hari ini.
Bertanding langsung di lapangan F17 pada malam hari ini untuk merebut tiket masuk ke babak selanjutnya. Namun saya kembali lagi gagal usaha dilakukan oleh tim Raja Begal. Ia di Pasopati kali ini kembali melancarkan serangannya. Pergantian pemain bos untuk Raja Begal. Arifin masuk, Buhari keluar. Ia official Raja Begal tidak mau ketinggalan, memasukkan kembali satu personel untuk menambah daya gedor atau menambah daya pertahanan pada malam hari ini. Namun tak gentar bagi Pasopati, masih cukup bersemangat. Dua personil sekaligus dapat lolos kali ini dari pengawalan dan penjaga garis depan dari Raja Begal. Ia masih di Pasopati kembali mencoba untuk melancarkan serangannya. Masih mengobok-obok di depan di sana, berlenggang kembali bergoyang. Namun sembari bergoyang, langkah kaki kembali diayunkan oleh tim Pasopati. Mampukah kembali tim Pasopati ini meloloskan diri? Lagi-lagi lepas saya dan... Masih belum akur aja kawan yang dilakukan oleh Raja Begal. Hingga terlepaslah berhamburan ke belakang sana tim Pasopati. Masih mencoba kembali. Tim Pasopati mencoba menggempur habis-habisan benteng pertahanan yang dilakukan oleh tim Raja Begal. Sementara di belakang sana duel maut kembali terjadi. Satu lawan satu di belakang sana. Cukup berbahaya kali ini. Semakin baik tensi pertandingan yang dimiliki oleh Pasopati. Masih cukup bersemangat kali ini. Namun sayang disayang kali ini. Mana teriakannya penonton? Makin malam dan jelek penonton. Lagi-lagi masih mencoba tim Pasopati di belakang. Satu poin kembali tercipta untuk Pasopati. Lagi-lagi masih mencoba kembali. Lagi-lagi mampukah kali ini tim Pasopati ini melintasi pengawalan demi pengawalan yang dilakukan oleh Raja Begal. Kali ini lepas kembali satu personil dari sektor pertahanan belakang sana. Masih mencoba kembali tim Pasopati kembali bergerak. Angkat kaki kembali mencoba. Masih terpotong kaki nampaknya di belakang sana. Tim Pasopati lepas landas. Satu personil ke belakang sana. Masih mencoba kembali. Tim Pasopati mencoba kembali untuk meloloskan diri dari pengawalan yang dilakukan. Lepas landas kembali. Cukup baik sekali kerjasama yang dilakukan oleh tim Pasopati pada malam hari ini. Ya, masih tim Pasopati mencoba untuk menguasai ruang demi ruang kali ini. Lintasan demi lintasan sudah dapat dilalui dari belakang sana. Tinggal satu langkah lagi. Satu langkah lagi tim Pasopati. Apakah mampu kali ini tim Pasopati mencetak poin 5 kembali? Masih mencoba. Tinggal satu langkah lagi menuju start finish depan. Apakah mampu tim Pasopati kali ini masih berjuang keras nampaknya. Dua personil sudah mendekati kotak depan nampaknya. Kali ini masih mencoba kembali tim Pasopati. Masih melakukan kolaborasi bekerja sama di belakang sana. Masih mencoba kali ini tim Pasopati. Apakah mampu kali ini lagi-lagi? Namun sayang disayang. Akhirnya tandas dua perjuangan yang dilakukan oleh tim Pasopati. Sehingga tukar jaga kembali yang akan dilakukan oleh Pasopati. Kali ini Raja Begal mencoba kembali untuk melancarkan serangan. Ya, kali ini Raja Begal kembali mengatur posisi penyerangan. Terlepas sudah dua personil ke belakang sana. Masih mencoba dan mencoba kembali. Tim Raja Begal mencoba. Angkat kaki kembali. Gebrakan dilakukan oleh tim Raja Begal. Namun apa yang terjadi? Masih belum akurat nampaknya jangkauan yang dilakukan oleh tim Pasopati. Hingga terlepaslah satu personil ke belakang sana. Masih tim Raja Begal mencoba kembali.
melakukan gempuran demi gempuran dilakukan oleh tim Raja Begal untuk meloloskan diri atau melintasi pengawalan demi pengawalan yang dilakukan oleh tim Pasopati Raja Begal. Satu poin untuk Raja Begal ke belakang sana. Masih mencoba kembali tim Raja Begal kembali mengumpulkan putih-putih poin. Lagi-lagi masih mencoba tim Raja Begal di sana. Masih cukup bersemangat tim Raja Begal nampaknya berusaha kembali untuk membobol atau membongkar kembali benteng pertahanan yang dilakukan oleh tim Pasopati. Masih tim Raja Begal lepas landas dua personil ke belakang sana. Cukup berbahaya kali ini serangan demi serangan yang dilakukan oleh tim Raja Begal. Lagi-lagi kali ini berbahaya kali ini. Satu personil sudah berada di lintasan yang kedua. Tinggal satu langkah lagi. Apakah mampu kali ini tim Raja Begal? Masih tim Raja Begal kali ini. Satu personil ini nomor punggung 2 sudah berada di lintasan yang kedua. Tinggal satu langkah lagi. Cukup berbahaya kali ini. Lepas landas namun apa yang terjadi? Lagi-lagi masih belum akurat jangkauan yang dilakukan. Lagi-lagi masih tim Raja Begal mencoba melintas pengawalan demi pengawalan yang dilakukan oleh tim Pasopati. Ya, masih Raja Begal cukup bersemangat nampaknya berusaha kembali untuk melancarkan serangannya. Mampukan kembali tim Raja Begal ini mencetak poin 5 ke depan. Cukup berhati-hati nampaknya masih bekerja sama dengan rekannya. 4 personil dari tim Raja Begal kali ini berusaha untuk meloloskan diri. Di jantung pertahanan belakang sana tim Raja Begal masih berhati-hati nampaknya. Namun apalah daya kali ini tim Raja Begal masih berhati-hati lepas landas kembali berbahaya. Apa yang terjadi di sana? Nampaknya lepaslah sudah kali ini. Garis demi garis akhirnya dapat dilalui oleh tim Raja Begal. Kali ini masih tim Raja Begal mencoba. Apakah mampu kali ini? Lagi-lagi lepas kembali satu personil kali ini berbahaya. Apakah mampu kali ini tim Raja Begal? Pelan tapi pasti nampaknya sambil menunggu rekannya tim Raja Begal ini berusaha kembali untuk membobol benteng pertahanan dari Pasopati. 4 personil sekaligus di benteng pertahanan tengah kali ini. Membuka kali ini tim Raja Begal lepas berbahaya kali ini. Akhirnya tim Raja Begal berhasil menambah poin 5 ke depan. Berbahaya. Akhirnya kali ini poin masih di atas Raja Begal. Membuka 2 menit waktu tersisa kali ini. Raja Begal ini menang dua yang ada. 2 menit waktu tersisa. Masih berjikrak kembali bergoyang Raja Begal. Mampu kali ini 2 menit waktu tersisa. Apakah mampu kali ini? Di sisa waktu yang ada masih tim Raja Begal mencoba lepas. Namun akhirnya dapat dipatahkan serangan yang dilakukan oleh Pasopati. Cukup menekankan pertandingan pada malam hari ini. Poin sekali ini beda tipis. Cukup baik sekali tensi pertandingan malam hari ini. Beda tipis saja, beda tipis perjuangan para pejuang 2 personil malam hari ini. Membuka Pasopati pada malam hari ini. 1 menit waktu tersisa. Apakah mampu tim Pasopati ini pada malam hari ini di sisa waktu yang ada? 1 menit waktu tersisa untuk Pasopati. 1 poin untuk Pasopati. Lagi-lagi Pasopati berhasil mengumpulkan poin kembali. Sementara waktu tinggal sedikit lagi. Waktu tinggal. Pasopati berhasil mengumpul kembali benteng pertahanan. Lagi ini
kartu kuning untuk Pasopati sehingga poin dikurangi. Itulah kebijakan, kan sudah ada peraturan di depan kali ini. Hah? Menalok, aduh. Iya, ada waktu tampilan. Pasopati kembali mencoba detik-detik akhir pertandingan.